syuting nih. Katanya udah sampai Malaysia. Masa belum nyampe? Nak bocoran lagi gue. Elah, gue pindah di mari biar kagak hujan. Aduh, elah. Dia kagak tahu apa ya. Tadi no pas di danau, cuaca cerah. Begitu hujan, gue bobong nih sopak kemari. Biar kata gue ngecereng juga, kalian ada tenaganya. Hah, payah dah, kenting. Lo mau ngapain lo ngajak ribut sama gue? Hah? Gak usah ribut-ributan, gak baik. Ngapain lo? Hah, sini duduk. Ah, lu datang gelodok punya no. Ah, gitu. Gimana? Apa yang bisa dibantai? Bisa dibantai. Bantu. Yang bisa dibantu? Gua mau nanya sama lu. Apaan? Apa benar itu si Ucil sama kenting ade lu? Apa sih lu? Lu ngundang-ngundang di singgah sini gua, lu sembarangan lu. Jorok tau gak? Gak sopan lu. Gua suka alergi kalau nyebutin nama keluarga lo. Baru kalau alergi, sembarengan lo. Iya, udah. Yaudah lanjut. Gua mau nanya nih ya, apa bener tuh mereka berdua lagi perjalanan pulang dari India? Nah, kabar terbaru nih. Hah? Si Ucil. Sama si Kenting. Jangan lo sebut nama itu. Bang apa? Kan udah gua bilang gua alergi. Ah, elah diulang aja lo. Gua baru mau nyebutin lo kan nanya. Lanjut ya nih. Iya lanjut. Si Ucil ya sama adik gue si Kenting. Dia emang lagi perjalanan tuh dari India, sekarang udah nyampe Malaysia. Dikit lagi satu negara lagi nyampe Indonesia. Oh, kan? Gono. Terus ngemeng-ngemeng si Ocol sama Ucul katanya dari India perjalanan ke Indonesia juga ya. Justru itu gue mau nanya. Kali aja mereka pulang bareng ya kan? Berarti nih lu nungguin Ocol Ucul juga kan? Pinter! Ah, cerdas dong gue, untung. Ngomong-ngomong nih, Bray. Kalau begitu kan kita senasib nih sekarang nih, ya. Mumpung nih. Lu lagi nunggu Ocol Ucul, gue lagi nunggu adek gue, Amis Ucil. Iya kan? Iya. Deh, lu kesini aja. Di sini aja temenin gue. Gimana? Emeng-emeng. Sambil nemenin biar gue gak bete nih. Lu ada gak tuh? Meja karambol sama bijinya. Tahu kagak lu karambol? Ah, ade. Yang mana? Yang bulat. Kayak siapa? Bulat kayak abang. Ya, parah lo. Tumen-tumen lo manggil gua abang. Udah, sekarang mau lo apa? Hati-hati lo. Ngapain pada ngomongin gini ya sih? Emang apa sih? Sombong banget lo. Udah lah, mendingan gua balik ke istana. Lebih enak istana gua, keren. Ini apa tempat lu? Lu jangan menghina lu. Lu belum aja lihat dalamnya, ini baru pertengahan nih, ruang tamu. Dalamnya bagus. Weh, kagak, biasa aja. Udah, pokoknya ntar kalau ada lu pulang tuh sama si Ucil ya, lu kabarin gue. Kali aja tuh si Ucil sama si Ucil bisa bareng sama dia. Ah, gondrong. Gimana gua mau ngabarin lu? Nomor HP lu aja kan gua agak punya. Makanya jadi jin tuh kudu gaul nih. Kayak Raja Tuyul. Weh, lu gaul? Gaul lo, gua banget gitu loh. Kenapa emangnya? Searching at Raja Tuyul ID gua tuh ya. Dimana cari tuh? Dimana? Carinya dimana? Pasar, pake nanya bros lah. Lu kadang-kadang lucu ya. Gua usah nangis. Ketawa gua. Gua cabut dulu ya. Buru-buru banget lu, namo lu. Bye. Lu namo cepet banget sih. Baru gua mau ngajak main karambol. Nostalgia 17-an para jin. Ting. Kenapa ya Mayul enggak ngebolehin kita pakai pesawat? Karena kita bukan manusia, Cil. Lucil kan juga pengen naik pesawat kayak orang-orang. Iya, kamu kan bukan orang, kamu nih tuyul. Udah nikmatin aja penerbangan bersama Kenting Air. Ayo. Cil. Ya. Lihat lo! Ucul! Lo, tolongin Ucul! Om Kenting! Om Kenting! Tolongin kita, Om Kenting! Om Kenting! Tolongin Ucul, Om Kenting! Kasian! Ngapain ditolongin? Dia tadi udah nyopet lagi! Ambil duit! Om Kenting! Ya, Ucul gimana? Ini memalukan nama baik tuyul Indonesia! Gak apa-apa, Om Kenting! Gimana pun juga kan mereka...
lagi nakal. Aduh, Metin. Tolong ini. Tolongin. Aduh, Cil, tolongin. Cil. Kalau Om Genting gak mau nolongin mereka, Ucil ngambek, titik. Iya, iya. Om Genting tolongin. Gitu. Tapi ini semua karena Ucil, ya. Iya. Om Genting, makasih ya udah nyelamatin Ucul sama Ucul. Iya, Om Genting. Jangan makasih sama gue. Makasihnya sama Ucil. Kalau bukan dia yang minta, gue gak mau nolongin lu berdua. Gak apa-apa, Om Genting, biarin aja. Biasa, Ucul-Ucul. Aduh, iya, Cil. Makasih ya udah bantuin kita, Cil. Kalau gak tambah Ucil, kita udah dimakan ikan. Ikan hiu. Kita cari Ucil. Ucil? Ucil kemana emang? Ya nggak tahu, dia udah beberapa hari tuh nggak pulang-pulang. Aduh, Ucil ada-ada aja. Ya udah sekarang mau cari kemana nih? Aji, ya gue nggak tahu lah, kalau gue tahu gue gak bakal nelpon lu dan minta bantuan lu. Gimana sih? Yaudah, ayo buruan dong. Ya udah deh. Eh, yaudah pegangan dulu cepetan. Yuk. Ih, gak mau. Loh, Marmut, sekarang tangan lo pegang di pinggang gue sini. Sini. Eh, lo sekali lagi manggil gue Marmut, gue jitak kalau mau. Jadi cewek galak amat, jodohnya jauh ntar lo. Gue jauh jodoh dari lo, gue malah bersyukur banget tau gak? Semoga aja. Semoga apaan? Gak apa-apa. Ya udah, yuk buruan yuk cari Uci. Iya, nih jalan. Pegangan. Gak mau. Jatuh. Dari tadi dibilangin sih gak mau. Mau jatuh gak tau mau jawab. Iya. Tuh kan, pegangan. Stop! Cil, ada apa sih, Cil? Om Genting, kayaknya kita salah arah deh, Om Genting. Bentar, Ucil cek dulu. Eh, Om Genting, makanya kalau bawa aja yang benar. Udah numpang, ngamuk lagi lu. Kok gue terjunin sini? Hah? Gue terjunin? Kalian ini. Udah. Kalau numpang tahu diri dong. Iya, Cili ya. Om Genting, menurut GPS Ucil, kita ini Kaprika bukan ke Indonesia. Kaprika? Jauh amat Kaprika. Wah, harus putar balik dong. Ayo kita putar balik. Sikat diri! Jess, udah deh, lo gak usah gengsi sama gue. Kita bukan pertama kali kayak gini, pegang aja peluk. Aduh, please deh, lo tuh jangan rese, okay? Please. Ya udah, namanya juga usaha. Ngomong-ngomong kita mau kemana sih? Mendingan kita cari Ucil di kumpulan anak-anak mamen gitu. Ngapain coba? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Budak garelis. Asep Mang, cari siul kita yuk. Aduh, ini mah kalau ngomong gak pernah ngerti, Mamang Sok. Apaan ini tuh? Maksudnya kita jadi gak cari Ucil? Jadi atuh, kita nyari Ucil ya. Terus Non Jessie juga sama temennya teh lagi nyari Ucil ya. Ya udah, sekarang kita berangkat ya, biar cihuy ya. Yuk. Asep Mang. Yuk. Adek, aku mau nanya. Pernah nggak ngelihat ada anak kecil yang kecil gitu, terus kurus, namanya Ucil. Dan dia sering pakai kupluk gitu. Oh, enggak, Kak. Ya udah deh, makasih ya. Iya, Kak. Coba tanya yang depan lagi. Tuh,
Makasih ya. Bapak, pernah lihat nggak anak kecil, terus kurus, dia sering pakai kupluk namanya Ucil? Nggak tahu. Ya, ini anak apa kecil? Nggak tahu, Teh. Ya udah deh, makasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Aduh, nih, sekarang gimana nih? Kita mau stop sampai di sini aja nyarinya, atau mau cari lagi? Ya kita itu harus tetap cari Ucil. Kalau Mbak Yuli pulang dari India, Ucil nggak ada, aku kena marah dong sama Mang Asep. Jadi cari lagi? Iya. Ya, tapi tunggu dulu. Ini ngomong-ngomong, udah lapor polisi belum? Udah, Mang Asep sih udah lapor polisi katanya. Bener, Mang Asep udah lapor? Iya, bener. Ya udah kalau gitu kita cari lagi ya. Iya, iya, ya udah yuk. Aduh, panas lagi. Cil, Ucil. Mana lagi atuh kita teh ya? Mang Asep mah khawatir pisan sama Ucil. Enggak, aku Asep mang. Apalagi Laras mang. Eh, Laras. Sebentar lagi teh Non Yuli pulang dari India. Aduh, mama mah gak kebayang pas nyampe rumah Asep Ucil mana? Ucilnya gak ada. Aduh, nanti teh Mang Asep dipecat. Aduh, kalau dipecat teh gimana? Mang Asep pulang kampung, ntar gak bisa nikah sama Neng Enda atuh. Aduh, Mang Asep tenang aja ya, nanti Ucil pasti ketemu kok. Iya. Mama, Asep, Mang. Ucil ketemu pasti. Aduh, Ari Jeje teh nyarios naon atuh tidak ngerti. Mamang mah jangan tambah pusing Mamang atuh, Neng. Maksudnya Jeje, Ucil nanti pasti ketemu kok, Mang. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita nyari kemana lagi ya? Ada yang lagi syuting juga. Iya, di sana. Fanadi. Iya, kita sekalian nanya. Tahu nggak? Kan Uci teh pernah syuting iklan kan? Barang ini teh kru yang kemarin pas iklan si Ucil ya. Ya, bisa jadi. Yuk, kita nanyain. Yuk, ke sana kita. Permisi, punten ganggu. Mas pernah lihat anak ini lewat sini nggak? Enggak lihat, Mas. Oh. Belum pernah lihat. Ya udah. Makasih ya. Mas. Ya. Permisi mau numpang ya. Tanya. Pernah lihat anak ini lewat sini enggak? Wah, enggak pernah lihat. Ganggu aja lu, Punten. Tanya tuh kameramen sebelah tuh. Kameramen sebelah? Iya, itu sebelah. Oh, iya. Punten ya, Kang ya. Aduh, Kang. Punten. Kang, saya tuh disuruh kameramen itu suruh nanya ke sini. Barangkali Akang pernah lihat anak kecil ini lewat sini kan? Oh, enggak kenal. Akang pernah lihat? Yang ini. Iya. Yang ini. Iya, Kang. Bener yang ini. Iya. Enggak tahu, Mas. Si Akang masukan teh. Punten, ganggu. Akang pernah lihat anak kecil ini lewat sini enggak, Kang? Enggak tahu. Oh, enggak tahu ya? Iya. Kamu tuh jangan di sini, ini lebih. Tuh, kerja. Pak, punten minta gorengannya satu. Goreng lagi syuting, Bang. Aja mana jajan? Ya, Kang. Makasih ya, Kang. Ya, punten. Ya. Bener kan? Udah dibilang apa? Enggak bakal ada Ucil di sini. Udah dibilangin bandel sih. Ya terus gimana? Kamu kasih aku ide juga dong, jangan aku doang yang mikir. Sekarang kita mau cari kemana? Ucil enggak ada di sini. Kita udah cari ke sini, ke sana enggak ada. Aku juga enggak tahu mau cari kemana, terus gimana sekarang? Mau udahan pulang aja? Ya enggak lah, kita harus tetap nyari Ucil di mana. Mau nyari kemana? Ya udah deh, jalan aja ke sana kek. Kita cari lagi tempat lain. Ya udahlah. Ayo, panas nih. Ya udah. Gimana Mute udah kenyang? Kenyang dong! Perjalanan bisa dilanjutkan nih. Ini lanjut! Rendah-rendah kita udah masuk kawasan Indonesia! Bentar lagi mendarat nih. Yoi! Itu coba lihat. Mana? Itu Mas Aji sama Mbak Jesse. Oh iya. Wih, lagi romantis. Mereka pacaran tuh. Nggak ngerti deh. Udah jangan gosip. Ngomong-ngomong. Tuyul dua, lu mau mendarat di mana nih? Om Penting, kita ikut aja ya Om Penting mendarat di mana. Iya, kita ikut Om Penting aja ya. Kalian, ya nggak? Kita ketemu sama abang gue dulu ya. Oke. Nah, ini udah mau nyampe tempatnya Bang Kentu.